Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Setelah semalam, Lesti dan Bilar menemui Ibu Siwi secara diam-diam pada jam kunti. Nyatanya, mereka yakni mini seri mereka Lesti dan Bilar pada hari Senin mendatang akan segera tayang. Namun ada hal yang menarik, yakni ya pas mereka membuat bengek kita semua dengan aksi Lesti dan Bilar saat mereka syuting acara tersebut, yakni aksi di balik layar ketika mereka jatuh-jatuhan guys seperti ini. Wah, ini dilepas apa jatuh-jatuhan ya guys ya. Gimana nih ya? Apalagi yang ini guys. Wah, wow. Wow. Ya. Ini adalah bagian dari syuting yang namanya mini seri Kulepas Dengan Ikhlas yang akan tayang di Indosiar dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indosiar yang ke-26. Tentu kalian semua pada menunggu yang namanya mini series dari Lesti dan Bilar ini. Lihat guys, kalau gini gimana ya? Pokoknya dijamin pasti seru dan perlu kalian pantengin dan terus pantau acara Indosiar dan acara di channel kita ini karena kami akan menyajikan kabar update terbaru tentang Lesti dan Bilar yang tentu setiap hari akan semakin menarik perhatian kita semua, apalagi hal-hal yang berkenaan dengan mereka menjelang menuju halal tentunya. Ya, yang semakin menarik hari demi hari dan memancing kita untuk selalu traveling kemana-mana membayangkan hari bahagia mereka akan dikemas bagaimana. Apalagi ya, sepertinya Indosiar akan menyiapkan acara khusus pas mereka merayakan hari jadinya, yakni menikah di GBK. Tentu kita berharap Indosiar akan menayangkan secara langsung pernikahan Lesti dan Bilar. Namun kita juga diharuskan selalu memberikan support dan doa bagi mereka berdua agar acara yang mereka gagas, agar acara yang mereka rencanakan benar-benar bisa berhasil. Karena di saat seperti ini izin untuk mengadakan keramaian perayaan dalam skala besar tentunya semakin menyulitkan karena negara kita masih dalam masa dicoba dengan pandemi yang masih belum bisa terselesaikan secara penuh tentunya. Ya, itulah kebengian, ya hal yang bikin kita semua tertawa terpingkal-pingkal, bengek dan semacamnya guys ya. Bahagia tentunya melihat aksi di balik layar ketika Lesti dan Bilar mainnya jatuh-jatuhan. Tapi yang jelas Lesti dan Bilar memang sama-sama sedang jatuh, yakni jatuh cinta guys ya. Mereka lagi pada bucin abis, bucin parah. Ya tentu kita selalu mensupport dan memanjatkan doa terindah bagi bersatunya Lesti dan Bilar. Oke, itu saja kabar terbaru terupdate tentang mereka berdua. Jangan lupa kalian untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kabar-kabar terbaru terbaper tentang Lesti dan Bilar. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk. Bye-bye.